Mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, membeberkan ada 3 perintah yang diberikan Verdi Sambo kepada anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua. Salah satu perintah yang diberikan Verdi Sambo adalah untuk mengecek CCTV di kompleks rumah dinas Verdi Sambo. Bahkan dijelaskan oleh saya bahwa Pak FS ada 3 perintah. Enggak, yang kepada Acai. Kepada Acai Cahya, apa yang saya sampaikan di telepon? Di telepon. Terkait dengan CCTV. Cai, perintahnya Pak FS sudah dilaksanakan belum untuk cek CCTV? Jawaban Ari Cahya? Jawaban Ari Cahya, saya agak lupa juga Bang. Dia bilang gitu. Ya udahlah, ini mumpung siang kamu screening deh. Supaya apa bisa dilakukan screening. Ya Bang, saya siapkan anggota. Siapa anggotanya? Gak pernah nyebut, cuman... Irfan Widianto menyebut saat itu hanya menerima perintah untuk mengecek CCTV dari atasannya Ari Cahyadi yang disebut mendapat perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk mengamankan CCTV di rumah Sambo. Namun Irfan menyebut dirinya tidak berdaya menolak perintah setelah tahu jika perintah berjenjang itu langsung diminta oleh Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam. Menyampaikan bahwa terhadap keterangan saksi dari Pak Karo Paminal, bahwa saya tidak berdaya yang melawan atau menolak perintah dari Kaden Apaminal yang secara setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karo Paminal maupun dari Kadiv Propam yang saat itu masih aktif. Dalam sidang sebelumnya, anak buah Verdi Sambo juga berulang kali mengungkap bagaimana kuasa Verdi Sambo bisa memerintah banyak anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua, salah satunya dengan mengecek CCTV dan mengambil DVR di kompleks rumah dinas Verdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV.